Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrur ramadana syahrun mubarak syahrun fihi yuftahu abwabus sama wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa yughallu fihi asyayatin faman khurim wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin faman khurima khairuha faqad khurima. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, rahmatnya kita dapat berjumpa kembali di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh barokah sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang tadi sudah saya baca di mukaddimah, di mana Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dan tentu juga kepada kita semua kaum muslimin. Beliau mengatakan, qad ja'akum syahrun syahrur ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, yaitu syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Kenapa disebut bulan penuh berkah? Karena Nabi mengatakan, fihi yuftahu abwabus sama, di dalam bulan Ramadan itu dibuka pintu langit, sehingga seolah-olah karena pintu langit itu dibuka, tidak ada batas, tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Maka kalau kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, pintu langit dibuka, seolah-olah tidak ada hijab sama sekali, tidak ada batas sama sekali, sehingga setiap doa pasti diijabah oleh Allah, pasti dikabul oleh Allah. Ada kalanya dikabulkan itu dipenuhi pada saat kita memohon, ada kalanya diganti dengan yang lebih baik, dan ada kalanya nanti diganti dengan pahala di hari akhir nanti. Di samping itu, bulan penuh barokah ini Nabi mengatakan, fihi yughlaqu abwabul jahim, di dalam bulan Ramadan itu ditutup pintu-pintu neraka jahim. Akhir artinya kita tidak diberi kesempatan untuk berbuat keburukan, karena kita disibukkan dengan berbuat kebaikan, maka pintu-pintu keburukan itu ditutup, seolah-olah pintu neraka itu ditutup. Begitu juga setan dibelenggu. Nah, artinya karena kita dibuka untuk berbuat kebaikan di seluruh sisi Ramadan, makan kita adalah ibadah, tidur kita adalah ibadah, kerja kita adalah ibadah, maka seolah-olah kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang biasa dilakukan oleh para setan, sehingga setan itu dibelenggu oleh Allah, tidak bisa menggoda kita. Maka ya manusia, jangan coba-coba menggoda setan. Kadang-kadang setannya sudah diikat, malah manusianya yang menggoda. Maka kita fokuskan untuk ibadah sehingga kita mendapatkan barokah dari Allah. Yang berikutnya dalam hadis itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, di dalamnya terdapat malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita beramal kebaikan di hari itu, di malam itu, maka kita akan memiliki kebaikan yang lebih utama daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan, maka kita tidak akan mendapat kebaikan apapun. Seperti sabda Nabi, faman khurima khairaha faqad khurima. Kalau tidak, seseorang tidak bisa mengambil kebaikan dari bulan Ramadan itu, maka dia tidak akan mendapat kebaikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah barokah yang diturunkan oleh Allah
kepada umat manusia, kepada umat Islam dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang mubarak ini. Semoga kita semuanya bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi umur yang panjang untuk mengisi Ramadan ini dengan seluruh kegiatan yang positif, yang bermanfaat bagi kita sendiri dan kepada umat manusia dan juga kepada alam semesta. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.